Selama liburan di Turki dan di Dubai, Natasha Wilona meninggalkan anjing kesayangannya yang bernama Milouf. Natasha Wilona juga meninggalkan Milouf selama kurang lebih satu bulan. Hingga mantan kekasih Verrel Bramastra ini baru bertemu dengan Milouf saat dirinya menyelesaikan karantina. Kini demi membuat Milouf bahagia, Natasha Wilona mengajak anjing kesayangannya itu jalan-jalan. Dilansir dari akun Instagram story Natasha Wilona, ia tampak mengajak Milouf jalan-jalan. "Milouf hari ini ikut jalan-jalan," kata Natasha Wilona. Tampak Natasha Wilona sangat bahagia ketika melihat anjing kesayangannya itu berlari. Namun Natasha Wilona tetap memegang tali yang diikat di leher Milouf. Sementara di postingan Instagram @milouf_depomski, tampak Milouf sangat terlihat happy diajak jalan-jalan. Dari banyaknya komentar di akun Instagram @milouf_depomski, ada juga netizen yang salfok dengan tas yang dipakai oleh Natasha Wilona. Seperti diketahui bahwa selama pacaran bahkan saat sudah putus, Natasha Wilona memang kerap diberi hadiah dengan Verrel Bramastra.